Halo semua, balik lagi di channel RLD dan kembali lagi di series Barcelona Kermat episode 4. Ini udah masukin bulan Januari. Di bulan ini juga transfer window dibuka, tapi kita nggak ada berkelit transfer karena ya pemain yang ada itu udah full dan juga nggak ada yang perlu dibeli, meskipun memang Ter Stegen cedera dan ada beberapa pemain juga yang cedera lainnya. Kayak siapa aja yang cedera, bentar. Ter Stegen cedera, sama seharusnya ada satu lagi anjir. Yamal, oh enggak, Yamal kan memang. Siapa ya cedera lagi ya? Void. Jadi ada dua pemain yang cedera. Ya, tidak masalah. Karena backupnya juga, meskipun levelnya cukup jauh di bawahnya, tapi ya masih bisa ditutupi. Karena masih ada backupnya gitu, nggak kayak Yamal yang musim lalu itu Yamal kan cedera, backupnya cuma Rapinya, yang dimana Rapinya udah nggak punya backup lagi, jadi ya makanya harus datengin Messi dan ya gitulah. Terus ini pendaftaran skuadnya yang buat mengakhiri musim nanti, si Pablo Torre udah gua hapus, berarti udah aman semuanya. Lupa si ini siapa, Garrido nggak gue masukin, tapi Garrido nggak bakal gue mainin juga, jadi dia bakal masuk ke loan list lagi ya, yang mana ya berarti ini daftar pemain yang didaftarkan ke La Liga dan UCL nggak ada perubahan sama sekali, tetap sama. Ntar Garrido gue masukin ke ini dulu dah, udah loan list, terus nomor punggungnya dikasih ke nomor kecil, kok kecil sih, gede, nah karena kan nggak main juga. Terus kalau masukin bulan Januari ada cukup banyak matchnya. Kita bisa skip Girona sama Almeria mungkin. Iya, Girona Almeria bisa di skip. Terus nanti kita mainin Super Cup, mungkin Super Cup aja yang dimainin di sini. Jadi di match lawan Girona kita bisa turunkan squad utama. Oke, kalau kita menang kita naik ke posisi 1. Preskan dulu. Karena Madrid kayaknya drop point atau gimana ya? Udah main 9 match, apa, jornada ke-19 nya dan beda poinnya 1, jadi kita tinggal seharusnya imbang aja udah naik kita. Speedrun mungkin nanti kayaknya ada bolong juga sih kayaknya, karena tentunya tabungan video nggak mungkin terlalu banyak. Gue usahain musim ketiga kelar sebelum gue balik sih. Sebelum gue liburan. Eso es todo. Gracias por venir. Esperamos haber satisfecho sus preguntas. Gracias. 41 beli Mario Götze mereka sama Diomande, Miguel Arnau, Toni Villa, Ivan Martin. Ya masih cukup Girona. Aman sih squad utama, bisa main aja no masalah. Ya udah langsung lah sikat. Jangan sampai kalah please. Anjing, kalah bener. Astaga, Ford. Porto di menit 47. Ini strikernya gak ada ngegolin, anjir. Porto, Diomande. Porto winger kan? Winger tuh. Diomande center back. Kunde juga center back, nyetak gol. Gracias por su atención y por tomarse su tiempo en contestar estas preguntas. Grazie mille. Itu sih pertanyaannya agak bangsat ya. Tapi ya mau gimana lagi, udah biarlah. Emang
pernah ketemu Giroud. Enggak kan, ini pertemuan pertama musim ini harusnya. Kok bisa gitu sih? Round of 16, Copa del Rey lawan Almeria. Tim utama bisa main kan? Bisa. Ya udah, enggak apa-apa main pakai tim utama. Port ini stamina berarti masalah dia kali ya. Buset, ya ternyata trio midfieldnya ditarik semua ya, gimana enggak hancur. Bukan meremehkan pemain-pemain lain, tapi ya at least dari trio midfield yang ada tuh harus ada tetap satu di starting, di pertandingan. Alfonso Pineda namanya, lumayan keren. Lucien Sanchez. Buset, kagak ada banget yang busuk. Spear ada, manjay rambutnya. Acir, acil, acil apa akil gitu. Acil, kler. Kurang L depannya bang. Lekrek. Kre, kre. Lekre. Kre, kre berarti kre. Kre. Nah, cukup, cukup. Ya ampun, susah banget ya. Ini gimana mau menyelamatkan Bordeaux saya nanti di rebuild itu. Ya, kagak lah bang. Tau taruh lu ini. Maaf ya. Aduh, ini gua takut sih. Jujur-jujuran takut gua. Jadi kayaknya di match Almeria harus dimainin ini deh. Playable highlight aja lah at least lah. Lah. Port. Poit gak bisa main, ya udah Vitale lah. Start mau gak mau. Siapa lagi emang yang ada? Playable highlight. At least biar bisa mengontrol dulu lah. Soalnya takutnya RNG-nya terlalu random banget kan. Ya namanya aja RNG kan, random number generator. Gak ada yang tahu. Tiba-tiba Almeria pas di simulasi jadi Bayern Munchen 8-2 kalah kita. Ya konyol. Anjing. Bus banget itu. Karena gak ada main sinter jadi gak bisa ngelihat. Baru kelihatan ternyata pas di ini playable highlight. Anjing bagus banget sih. Fever tuh kerjaannya. Terima kasih Fever. Ya helah. Rapinya. Set, nyerang mulu nih. Astaga, Lautaro. Vitali kok di situ sih mainnya? Astaga. 4 peluang udah loh. Ya, Nico. Well, it came to nothing in the end. Udah cepat semprit. Nah itu dia, terima kasih banyak bang. Saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Kita habisin itu. Power. Greedy aja. Buset, nyerang mulu nih.
Makasih sih. Kurang, Nico, tidak masalah. Wah, itu dia yang... Gue kira dia yang kosong di depan. Lautaro, come on. Lautaro. Harusnya bisa di ini dulu sih, geser dulu bentar. Jangan lempeng gitu larinya. Possession Cesar Montes. Chumi. Chumi. Chumi Chumi. And so 30 minutes left for play in this one. Okay, nice. Waduh. Berbalik kita yang diserang melulu nih. Dua serangan ice. Thank you Chris. Thank you Christensen. Thank you. I love you Christensen. Eh Pedro, enggak gitu pastinya Pedro. Loh? Hah? Itu enggak mungkin offside dong. Bagus gile. Bagus gile, mampus banyak gaya lu rulet-rulet situ. Kemen topinya. Peluang. Ya. Oke, bolanya di tengah situ. Bisa langsung tutup ke yang depan ini sih. Anjing, nggak bisa ternyata. Tetap di belakang, Bernier. Anjing, Bernier. Dongok banget, Bernier. Udah gue tahan, masih aja maju, goblok. Oke, counter attack Barcelona menit 78, 4 pemain dalam posisi menyerang. Vitor Roque sendiri. Terupas rapinya. Anjing, Maximano. Oke, selesai dong. Selesai dong. Lautaro, come on. Hah? Anjing. Gak ikhlas gue bangsat menangnya kayak gitu. Gak ikhlas anjing anjing. Anjing. Gak ikhlas gue menangnya bangsat. Anjing, the fuck, dikasih menang, hey, EA Sport. Ini gue udah keselati server nggak bisa masuk buat war, tiba-tiba dikasih menang gini. Ya terima kasih sih dikasih menang sih, cuma ya, udahlah, fuck you EA. Training plan dulu, ngatur stamina. Kayaknya Messi boleh main deh. Dah, yuk. Anjing banyak banget pemainnya. Laku-laku gaming gitu. Loan polos aja ya bang ya. Sebenarnya sih loan-loan kayak gitu cuma menunda perpisahan aja sih.
Oke, udah tanggal 4. Wih, cepet banget bang. Ya udah, 17.000 juga kok gajinya, enggak apa-apa, kita yang tanggung. Tidak masalah, LC. Tapi tolong kasih dia jam terbang ya, kalau misalnya berkembang nanti kan di musim keempat bisa kita panggil pulang gitu. Ya. Tolong ya, LC. Oke, Void boleh main. Kita lihat berita dulu. Team of the Year tahun 2025. Siapa isinya? Brengsek. Edi, Cancelo, Diaz, Kunde, Wilson, Esbran, Rodri, Bellingham, Silva, De Bruyne, Haaland, Martinez, Barca, Barca 2, Madrid 1, sisanya City. Wilson, Esbran, siapa Wilson, Esbran, cok? Siapa ini bocah ini, Wilson? Wilson. Bentar. England Premier League Man City. Joshua Wilson Esbran, 23 tahun. Real face. Pemain mana dia? Ini bisa masuk ini sih shortlist buat apa? Rebordo. Wih, Fortnite. Mayan. Apa itu? Yuk langsung. 433 holding ada Eric Garcia. Seharusnya Eric Garcia enggak boleh main sih, tapi enggak tahulah. Karena kan di sini kok apa? Loan agreement kan enggak sekompleks itu. Ya loan tinggal loan aja, loan mau loan tuba ya atau loan polos kayak gitu doang kan, nggak ada perjanjian. Anda nggak boleh mainin dia kalau misalnya ketemu saya gitu, nggak ada perjanjian gitu kan. Sebenarnya sistem loan itu buat di game ini bagus sebenarnya. Tanpa beli pemain kita bisa minjem cuma kan ya. Nggak tahu dah, kenapa orang-orang tuh, termasuk gua ya, lebih suka beli-beli gitu loh, daripada minjam. Nggak tahu. Gua nggak tahu sih orang-orang lain juga apa enggak, tapi kalau gua buat beli pemain ya mending langsung beli aja daripada minjem. Takutnya kalau minjem, terus pemainnya bagus, kita mau permanenin jadi mahal harganya kan, karena kita yang kembangin sendiri, jadi sayang gitu. Oke, tim utama bisa main, berarti kita boleh bawa Void. Messi start. Rafinya kayaknya drop aja dulu dah. Void bawa karena dia masih recovery juga. Kapten kita kasih ke Messi, sisanya aman. Oke, nice. Supercopa de España, semifinal. Let's go. Aduh, penalti yang akan menjadi akhir dari pertandingan Supercopa de España. Masih dengan kiper muda Hervé Bernier, kiper asal Perancis. Oh, anjing itu bagus banget tadi trofinya, cok. Oke, kita harus mulai. Barcelona menghadapi Real Sociedad, semifinal Supercopa de España. Wes, kemana Nico? Takefusa Kubo, pemain La Masia. Nico Hülkenberg, enggak, bukan Nico Williams. Turientes passing ke Kubo, balik lagi ke Turientes, ke tengah Oyarzabal, inverted dia. Oyarzabal dari ruang ke teman-temannya, through pass, Dorgu,
Nice for, thank you so much. Lionel Messi. Oke. Thank you Eric Garcia. Sedikit impostor tidak masalah. Closing. Anjing Pedro. Gila. Sudutnya enggak keprediksi itu. Kaget juga kipernya pasti. Anjing dendang ke situ ternyata. Dari ancang-ancangnya kan kayak ngincar ke sisi baliknya. Mampus cedera, mampus. Eh, hey, Oyarzabal, Anda kuat banget. Hah? Anda mode pengen dipanggil timnas kah? Frankie de Jong. Gabi. Oke, Nico. Sprint, Nico. Rivella cross dari Nico Hülkenberg. Enggak, Nico Williams. Bagus. Hey. Tidak dibalikin bolanya, Bang. Kalau udah dapat jangan dibalikin bolanya. Oke, okay, Grimaldo bayang-bayangi Takefusa Kubo. Traore lepas, bagus. Kunde, Hector Ford passing ke Messi. Messi angkat, dapatkah? Tidak ternyata. De Zarate. Eric Garcia passing ke Martin Zubimendi. Back pass Zubimendi. Mikel Arzabal ke Ola Sagasti. Passing belakang Dorgu. Eh, Messi. Bagus Ford. Nice. Oke, sabar dulu aja. Aduh. Wes. Anjing Ramiro. Kenapa kiper-kiper musuh kayak jago banget ya? Dan kiper sendiri kayak tololnya minta ampun. Please lah, Bang. Lihat, lihat, hey. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal, Ramiro. Alex Ramiro. Salah satu kiper Spanyol ya. Udah kartap juga dia. Bagus Nico. Aduh, kenapa ke tengah banget? Eh, ke Messi ya. Lalu gue pengennya ke tengah loh. Berarti kekencengan. Terlalu banyak kali ya barnya. After whistle, 0-0 masih. Kita tahan Messi dulu sampai menit 60. Mau gak mau, karena masih butuh juga. Oh shit. Takefusa Kubo. Trupas Oyarzabal. Gampang banget kebobolannya, Mong. Bodo Bernier. 1-0. Itu kalau Ter Stegen bisa ketepis lah minimal lah. Jangkauannya sih, dia jangkauannya kecil banget ya. Padahal tinggi loh Bernier loh. Tuh. Oh enggak, tangannya tuh enggak dipanjangin, enggak dilebarin tangannya. Masih ketekuk gitu.
Astaga, Bernier. Tertinggal 1-0 kita. Ah, Grimaldo. Sorry. There's been so much talk about a potential transfer, but it's potential no more, it's fact. Well, he's a great talent. Turientes dibayang-bayang oleh dua pemain. Good Grimaldo. Okay, good. Nice. Koundé. Araujo. Gavi ke Lautaro Martinez. True pass ke Nico. Pedro. Aduh. Udah Pedro banget tuh tadi tuh. Fake shot dikit. Ya. Oke, udah menit 63. Udah waktunya kita tarik keluar Messi. Ah, shit. Loh. Oke, kita press pakai Messi aja dah. Kan udah mau ditarik juga kan. Loh. Iya, makasih. Makanya lu jangan main di belakang-belakang, Bang. Bingung kan lu kena press. Darvits. Almada. Ini yang harus diganti. Ini juga masuklah void lah. Oke. Mantap, Mes. Well, as you can see, what an excellent backfield this is to set up the goal. And the movement is so good that they end up with a 2v1 against the goalkeeper who was completely... Ya, itu sampai enggak gol sih Messi. Keterlaluan ya Bang Messi ya. So, a level contest. 1-1. Okay, nice. Oke, Almada, come on. Good. Oke. Out kita. Oke, nice. Yaelah. Gak bisa ternyata, Almada. Exciting La Liga action coming up for you here on EA TV. It's Real Sociedad and they take on Athletic. Grimaldo switch flank ke Void. Kejauhan ternyata. Real Sociedad throw in coming up. Well, that's how to put in a clean tackle. Well, sitting deep here, almost inviting the break. Aduh, Void. Oke, Darvits. Ya elah, Fits. Segampang itu kah kerebut bola Anda? Grimaldo. Aduh. Oke. Nanti ya. Balde. Nggak tahu bakal masuk apa Anda. Kasih belakang dulu, Gavi. Wah. Tidak bisa drive shot ternyata, Gavi. Dari Garcia di kesamur 6 loh. Subimendi.
1 menit langsung habis. Oke, extra time. Bisa kok ini, masih bisa kok. Enggak langsung salah passing, Diung. Tolong. Oke, Darvits. Aduh, Erik. Itu ada yang blunder Erik kah? Ini masalahnya Erik di sini nih. Oke, Dorgu. Terus lu main di belakang lu. Ya, keblok. Anjing. Maaf bang. Excellent refereeing. Advantage in operation. Pacheco. Habis sih. Just 1 minute of stoppage time, say the official. Habis sudah, woi. Shit, prit. Half time in extra time. Oke. Still they are level. 15 menit terakhir menuju babak penalti. Kita udah narik semua pemain unggulannya, pemain utamanya. Tinggal nunggu hasilnya aja. Di apakah bisa sampai penalti atau bahkan tidak butuh penalti kita. Gunde ke Almada dapatkah? Enggak. Kekencangan Gunde. Bisa gak dipelanin dikit sih? 4 menit sudah berjalan dari 15 menit terakhir. Mampus. Aduh. Almada. Come on Almada. Keblok. Crossingnya. Udah press aja. Press. Oke. Okay. Ah shit. Sumpah. Itu kalau dapat bagus banget padahal David larinya. Oke, okay, good. Kesalahan di dia. Cepat. Ah, offside. Anjing, roke-roke. Oke, udah habis harusnya. Taman waktunya berapa menit, Cid? Belum. Anjing Ramiro. Hah? Astaga. Mungkin bisa di-chip kali ya. Tapi itu udah bagus banget padahal peluangnya. Anjing. Shit. Thiago Almada untuk yang kesekian kalinya menyelamatkan kita. The real super sub Thiago Almada. Shit. Anjing. Isagi anda, huh? First time volley gitu. Gila Thiago Almada. Udah selesai. Menang kita.
Mantap Almada. Shit. Udah. Sakit sih. Udah dikasih harapan dengan save-nya Ramiro tadi, terus corner yang dihasilkan dari Ramiro membuahkan gol. Sakit sih. Sakit banget itu Sociedad. Oke. 2-1. Brasil melaju ke final. 10 shot lu, 10 shot. Berapa save berarti si brengsek Ramiro nih? 4 save doang sih. 6 on target, berarti 4-nya off target ya. Tapi save-save-nya dia krusial semua masalahnya. En primer lugar, muchas gracias por dedicar parte de su tiempo a contestar estas preguntas. Mantap. 2-1. Ayo, Oyarzabal sih bagus loh. Muchas gracias por su tiempo y su... Dia masuk masuk enggak sih ke squad Spanyol? Coba cek dulu dah. Squad hub. Oh, masuk kok. Masuk. Aman berarti. Oke, jeda 2 hari. Kita ke final. Dengan keadaan pemain yang lagi capek-capeknya. Wah, nggak bisa. Gue nggak bakal turunin squad rotasi dong di sini. Ya, harus dipaksa lah. Ya, mungkin si Balde bisa main, Balde. Soalnya kan dari rating, ya Kristensen juga bisa kali ya. Almada harus kita siapin buat super sub juga. Darvic juga sama. Messi. Aduh, gue pengen masukin Messi di bawah kedua. Tapi masalahnya gak bakal jadi kapten dia. Gue pengen Messi yang ngangkat piala soalnya. Kan kapten. Jadi ya mau gak mau dia bakal main full 90 menit berarti. Agak konyol emang. Gistau loan over dari Villarreal B. Gistau sih boleh-boleh aja sih sebenarnya sih. Yaudah, 1 year. Jangan short lah. Anjing. Christensen minta game lebih banyak. Real Madrid kalah ya. Kalah penalti mereka. Advance lagi. Enggak lah. Goblok apa. Iya sebenarnya bisa P-nya sih main sih. Tapi coba. Ter Stegen bisa nggak main? Bisa kali paksa. Gaskan lah. Tuh void. Yaudah. Wah tengahnya. Aduh, lupa gua atur lagi ternyata tadi. Ya udah. Hancur nih final. Capek banget mereka. Ter Stegen udah bisa main belum enggak sih? Tapi tulisannya unavailable tadi. Tapi dia udah balik ke latihan katanya. Jadi mana yang benar nih?
Okay. Yeah, no, we're done now. Sorry, we're done. We have to let them go. Thank you all. Thank you. 532 ya, mereka sih ada yang capek juga sih. Buset. Ternyata dia beli desk juga ya dari kita ya. Apa mereka belinya dari tim lain? Ganti itu. Messi mau gak mau harus main. Gitu, terus Pedro boleh istirahat dulu. Balde masuk, ganti Grimaldo. Terus ya udah sih, sisanya yang lain gak bisa juga. Ultimate 4 menit. Ntar. Ya aman lah. Bisa kok tuh. Ter Stegen main. A game of colossal importance and a stadium packed to the rafters. We can't ask for any more. How could it be otherwise when two high-level sides? Aduh, jersinya. This is football out of the very top drawer. Captain. Don't go anywhere. All the action next. Goblok, gue lupa ganti kapten lagi. Oh enggak kok, udah kok betul kok. Yo, mantap lah. Oke, kick off semula. Final Supercopa di Spanya, Barcelona menghadapi Atletico Madrid. Pemain yang cedera udah pada balik semua, bisa dimainkan dan kita harapkan hasil yang maksimal tentunya. Point. Gile. Enggak kayak gitu, Gile. Enggak kayak gitu dong harusnya. Yo, yang benar yo, Gile yo. Good. Kebanyakan muter-muter Lautaro. Good. Oke, Serginho Des. Oh, Felix rebut bola. Backheel ke Serginho Des. Passing ho Felix. Griezmann. Bagus Void. Ter Stegen yang baru balik dari cederanya ya. Weh. Ah, oblak. Cing oblak. Oke, masih awal-awal tapi udah main high press aja nih kita. Nggak masalah. Molina. Bagus, Alejandro Balde. Ter Stegen lagi-lagi long ball. Pablo Gavi. Lionel Messi. Point. Post play. Aduh. Lautaro-nya nggak di tengah. Kemana Lautaro? Loh. Aduh. Bagus Void. Anjay, keren juga lu. Oke, good. Agak kasihan sih sama Gavi ya. Udah sempet dicadangin, kena tepok bola pula, sakit itu. Wes, Felix berbahaya. Nice block. And
there's the delivery. Oh, disappointing clearance. Well, able to survive that attacking push. Gavi. Bawa sendiri Gavi. Ah. From Atleti to win it back. Kok bisa kerebut? Maksudnya kekejar. Okay, nice. Langsung aja ke depan. Offside tapi. Kayaknya Nico belum sempat balik gitu. Kah? Oh iya, belum balik dia. Lagi nyantai kawan. Nggak dikasih bolanya, Gavi. Kebuka bahaya. Mantap, itu. Kiper tuh kayak gitu, Bernier. Bernier, Inaki Peña, Kocen, Astralaga. Lihat itu, cara kiper main. Kayak gitu ya. Serap aja ilmunya, nggak apa-apa. Kalau misalnya bingung, bertanya. Nah, itu namanya ini ya, tipuan. Sengaja aja itu, ngedive. Offset tapi Messi sayang. Jangan dipassing dulu harusnya. After whistle. 0-0 lagi dan lagi. 0-0 jadi hasil kacamata. Iya. Gua suka sih kacamata sih. Tapi bukan skornya. Good. Come on, Nico. Loh? Loh, he? Oh, shit. Terlalu lama main di belakang. Joao Felix. Dest. Just the challenge that was required. Nah, gile. Kelamaan. Harusnya bisa langsung dipasang sih. Messi lari Messi. Messi lari, please. Ah, larinya kenapa enggak ngelebar ke tengah sih? Malah tetap di situ. Okay, good. Depay masuk. Buset, banyak banget pemain Barcelona nih. Gampang banget ya kerebut Messi-nya ya. Ya Messi sih katanya mau pensiun juga kan akhir musim. Oke. Aduh, Diong. Why, Diong? Mampis Depay. Good Void, itu dia Void. Langsung aja ke depan. Tidak masalah. BTW ini nggak ganti-ganti pemain nih. Mau ganti pemain dulu bang. Thank you. Langsung dikabulkan. Silahkan katanya. Ya makasih bang. Tengahnya berarti harus diganti dong semua. Ada Pedro ya. Messi jadi situ mainnya, terus ini Darvits, Almada, sini Pedro, Poit, boleh Araujo main dah, enggak Kunde aja situ.
throw in, just misfiring with the pass. So making the substitution now. Shit. Wonderfully weighted pass. Is it going to be? Darvich? Hey, da. Apa ini? Kenapa penalti handsball kah? Enggak, gue enggak nyalain handsball. Oh, di sepak itu kakinya Darvich. Soalnya handsball enggak nyala. Oke, Bang Messi. Kita lihat. Bisakah menjalankan tugasnya Messi? Simple. 1-0. Penalti yang diciptakan oleh Noah Darvich berhasil dimanfaatkan dengan sempurna oleh Lionel Messi. Mantap, Mes. Oke, Messi. Rafinya. Aduh, banyak gaya Rafinya. Gak bisa ternyata kayak gitu. Well, is that save the lifeline that Atleti needed? Could it inspire them to force an equalizer? Okay. Need to act quickly here. Maju. Ya. Come on, Darvich. Moving forward effectively. But they took care of the situation defensively. Menang tinggi, menang. Ya, gue gak tahu pace-nya menang apa enggak. Fisikal harusnya bisa menang juga. So, 1 minute of stoppage time. That's what the officials have said. Nice. Hah. Full time whistle. Juara. Well, it's a good win for them and I think they deserved it today. They played well. Meskipun golnya lewat penalti, tapi ya menang ya menang. First piece of silverware and that is never to be sniffed at as the players applaud the fans who have been backing them today. Well, they came here. Satu trofi di musim ini. And it's another trophy. Yang memastikan kita nggak puasa musim ini. Jadi buset. Apaan tuh? They've all said, don't take this for granted. Savor these moments. Well, you're absolutely right, Derek. This is a lovely moment for everybody at the club, fans included. They've certainly played their part, as you mentioned. But on this occasion, it's well and truly party time. A really good victory for them here. Napa silau banget? Possession kalah. Shoot. Mereka punya 3 shoot. Di-save semua kah? Wait, man of the match. Ter Stegen punya 1 save doang tapi. Oblak. 3 save. Oke. Okay. Just a moment of your time. Enggak ah. Biasa aja. Biasa aja, Bang.
Thanks very much. Iya. Oh, udah main mereka. Oke, ini di sini berarti kan ya harus rotasi dong mau enggak mau. Coba kayak gini dah, all player. Soalnya siapa yang main di sini jadinya? Oke, Garrido, nice. Sudah dandil dia ke LC 2 tahun. Semoga Anda berkembang ya. Iya, Ter Stegen kapten kok. Oh, bukan ternyata. Dah. Dah kan? Oke, itu ada chat players. Oh, PP. Ya udah. Main PP boleh sih. Iya, terserah lu lah. Mau ngomong apa? Sergi Darder. Wih, podcast. Jangan podcast Bang Kristensen. Oh, udah langsung aja lah, nggak usah preskon lah, biar cepet. Kubarsi, Pare, Port, Grimaldo tetap. Casado, Fermin non Fermin, Fermin tetap aja, Giu main tuh, sini Pepe, dah. Ya Allah, kalah 2-1, Atletico Madrid menang lagi 1-4, tepak. Nah ini lawan mereka, tim utama yang turun, mampus lu. Selesai kamu, Valencia. Advance, wah anjir, baik banget matchnya, Gistau, 2 tahun ya udah, thank you, tolong dikembangin ya. Anjir, baik banget matchnya cok, wah sumpah, bisa kah? Semoga ya bisa ya. Tim utama loh, 3-0 tim utama soalnya. Jadi tim utama kalah ya agak brengsek sih. Oke, turning plan dulu. Di balance for starting. Cing Araujo ini staminanya agak PR loh. Grimaldo aman. Oh ya aman. Oke. Okay. Nice. Eh. Kan di sini harusnya rotasi ya. Yaudah gak apa-apa dah. Tim utama kita push dulu dah. Ntar. Coba jadwalnya gimana nextnya? Oh ada jeda juga itu seminggu ya udah nggak apa-apa tim utama di push dulu ya di sini ya. Nggak apa-apa ya tim utama ya. Capek-capek dulu nggak apa-apa ya. Nah mantap. Extra time loh. Madrid lolos lawan Sevilla gila. Atletico lolos lawan Sociedad. Villarreal udah sih. Aduh gitu Amore Bieta tuh banyak pemain kita tuh situ tuh. Oke. Okay. Eh.
Astaga. 2 kali cedera dia dalam jangka waktu yang hitungannya deketan. Hah? Nah itu lawan VRL nanti kan pasti dimainin. Ya lawan Sociedad. Ntar itu ada yang capek sama ini. Berarti Ford. Buset. 14 banget Chris. Anjing. Gak sadar gue. Maaf maaf bang. Buset. Pada capek semua gitu. Nice. Mantap. Astaga, Pedro Koundé. Pedro cedera, Koundé kena akumulasi. Ah, anjing, anjing pat. Patah jari juga dia. Shit. 7 pekan. 2 bulanan berarti tanpa Pedro. Anjing lah. Hah? Enggak, lu ada personal apa gimana sih? Anjing IE. Ya ini Pedro gak bisa dibawa berarti Fermin mau gak mau. Parah. Sumpah. Lu parah banget lu. Berita dulu cek. Pedro 7 pekan. Goblok. Oh, lah skip aja lah. Gak ada gerak juga kita, gak ada beli pemain kan. Kita cuma nonton juga. Biarkan aja udah. Kelon VRL besok ya. Ya gue langsung nge-record. Maksudnya naiknya besok. Oke gue mau. Aduh 4 hari lagi. Gak bisa ini main ini nih. Aman kah stamina nya bang? Gue aman loh. Aman anjay. Oke itu Hermin juga. Bang Messi. Oke oke. Sisanya ya udah biar aja di sinilah. Pedro belum itu Pedro. Pedro sama Void. Oke advance. Oke. Jadi mungkin segitu dulu buat episode hari ini. Makasih yang udah nonton, kita ketemu lagi besok di lanjutan Barcelona Kermotnya. Udah masukin bulan Februari yang artinya sisa 3 bulan lagi di musim ketiga. Thank you semua, bye. Lah, Void udah bisa main? Ya oke lah. Ini gue, enggak, anda kan anjing, ini gue bahkan enggak ada yang mau pre-kontrak loh. Derby Madrileno Piotnya bulan Januari. Gak ada lagi pemain Barcelona ya. Memang gak layak sih kayaknya sih. Klasmen berapa kita sekarang? Oh masih posisi 2. Beda 4 poin. Oke okay. Aduh agak berat sih. Yaudah thank you.